Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah jalla jalalu atas karunia, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat yang merupakan keutamaan bagi setiap hambanya yang dipilihnya untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam. Semoga dengan nikmat ini Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Tak lupa salawat dan salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwat al-iman a'izzakumullah. Melanjutkan pembahasan tentang nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, sampai kepada pembatal yang kelima. Pembatal keislaman yang kelima yakni man abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membenci sebahagian dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia mengamalkannya, sekalipun dia mengerjakannya, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Jadi siapa yang benci kepada syariat Islam, benci kepada agama Allah, benci kepada risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, benci kepada Al-Quran, benci kepada As-Sunnah, benci kepada hukum-hukum yang ada di dalamnya, sekalipun dia melakukannya, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Ada kalanya orang sholat, dia lakukan sholat, tapi kalau dalam hatinya ada kebencian, kebencian terhadap apa yang dia lakukan, maka bisa jadi sekalipun dia ahli sholat, tapi dia telah kufur karena membenci apa yang dia lakukan. Padahal itu termasuk syariat Allah. Padahal itu termasuk perintah Allah yang wajib. Maka berhati-hati dengan i'tiqad, keyakinan di dalam hati. Karena kebencian ini adanya di dalam hati. Bisa jadi tidak terucap dengan lisannya. Bisa jadi dia tidak sampaikan kepada orang lain. Bahkan tidak seorang pun mengetahuinya. Tapi Allah mengetahui dalam hati-hati setiap diri kita. Kalau kita membenci syariat Allah Jalla wa'ala. Baik itu berupa i'tiqad, keyakinan yang hak, yang dia tidak suka. Ataupun berupa syariat, hukum-hukum, syariat atau hukum yang dia tidak sukai di antara syariat Allah dan Rasulnya. Atau demikian pula ibadah, ibadah yang dia tidak sukai. Mungkin sholat, mungkin puasa, mungkin zakat. Mungkin dia benci dengan zakat. Merasa dia berusaha pontang-panting cari duit, enak aja,
harus dikeluarkan 2,5% setiap tahun. Kerja sulit-sulit, enak aja dikeluarkan sekian persen untuk zakat. Sekalipun dia keluarkan, terpaksa dia melakukannya, tapi dalam hatinya menyimpan kebencian, maka sungguh dia telah kufur. Itulah yang terjadi di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di mana tampaklah orang-orang yang benci kepada syariat Allah. Ketika Rasul masih hidup, mereka takut. Begitu Rasul sudah wafat, mulailah tampak aslinya. Mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Berarti sebelum dia enggan mengeluarkan zakat, sudah tertanam dalam hatinya kebencian kepada syariat itu. Cari harta susah-susah harus dikeluarkan sekian persen. Maka hati-hati, benci kepada syariat Allah. Baik itu yang wajib ataupun juga yang sunnah. Mungkin merasa dirugikan. Secara duniawiya dia dirugikan. Mungkin dirugikan hartanya. Mungkin dirugikan nama baiknya. Mungkin dirugikan apapun di antara kepentingan-kepentingan dunianya. Sehingga dia benci syariat Allah. Dia benci kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Allah tabaraka wa ta'ala memperingatkan kita di dalam surah Muhammad, surah yang ke-47, pada ayat yang ke-8, di mana Allah jalla wa ala berfirman, walladzina kafaru fata'san lahum wa adalla a'malahum dzalika biannahum karihu ma anzalallah fahabata a'malahum. Kata Allah tabaraka wa ta'ala pada ayat yang ke-8, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, fata'san lahum, maka kecelakaan bagi mereka, wa adalla a'malahum, dan Allah akan menyesatkan amal-amal mereka. Kenapa demikian tragis? Mereka disesatkan. Amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena mereka melakukan yakni perbuatan yang dapat mengeluarkan dirinya, yakni dari keislamannya. Kata Allah pada ayat berikutnya, dzalika biannahum karihu. Yang demikian ini dikarenakan mereka benci, tidak suka kepada ma anzalallahu, apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ahbata a'malahum, maka Allah menghapus pahala-pahala amal mereka. Kalau sudah dihapus pahala amalnya, ini bukan perkara remeh. Berarti ini dosa yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Batal syahadatnya. Terhapus amalnya. Kenapa? Karena dia benci kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul. Khususnya, yakni apa yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa syariat. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Sekalipun itu hanya di dalam hatinya. Sementara orang-orang tidak mengetahui kalau dia benci kepada syariat itu. Kira-kira apa di antara syariat yang paling dibenci oleh wanita, Pak? Pak, apa yang dibenci syariat dalam Islam? Khususnya dibenci oleh para wanita. Ta'addud zaujah. Ta'addud zaujah. Yaitu poli
Gami, benar seperti itu. Saya tanya dulu sama ibu-ibu. Bu, ibu-ibu benci enggak dengan poligami? Oh, enggak. Sampean bocok sampean. Sampean jok bocok. Oh, ibu-ibu lo kak benci. Bu, benci enggak dengan syariat poligami? Tadi ada yang jawab benci ya. Mudah-mudahan itu hanya mulutnya saja. Tapi hatinya tidak benci. Karena enggak boleh membenci syariat. Sekalipun dia tidak berbicara, tapi kalau dalam hati benci, maka dia termasuk kategori ini. Yakni pembatal keislaman yang kelima. Ya. Yakni apa? Man abghadha bima anzalallahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membenci terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terima saja. Ikhlas. Ridha. Adapun mungkin barangkali belum kuat menerimanya, belum kuat mengamalkannya, itu perkara lain. Tapi kita harus tidak boleh membenci. Membenci syariat Allah Jalla wa'ala. Atau mungkin barangkali ada syariat-syariat yang lain yang tidak disukai. Karena memberatkan mungkin. Padahal tidak ada syariat Islam yang memberatkan. Allah jadikan agama ini ringan. Yang membuat berat itu manusianya. Bukankah Allah sendiri berfirman dalam surah Al-Hajj 22 pada ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwa jitabakum wa ma ja'ala alaikum minad dini min haraj. Kata Allah, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Huwa jitabakum, dia Allah telah memilih kaum Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَاجِ. Dan sekali-kali kami tidak akan menjadikan dalam agama ini haraj. Apa? Kesempitan, kesulitan. Agama ini mudah. Yang buat sulit itu manusianya. Coba nikah. Gampang gak nikah itu, Pak? Halo? Gampang asal terpenuhi syaratnya. 5. Ada kedua mempelai laki perempuan dari jenis manusia. Gak boleh dari satu manusia, satunya sapi. Gak boleh. Karena ada orang dikawinkan dengan sapi. Berarti tidak penuhi syarat. Syarat 2 mempelai dari manusia berlawanan jenis. 2. Yaitu ada wali. Yang ketiga ada 2 orang saksi. Yang keempat ada mahar. Yang kelima ijab kabul. Kalau sudah terpenuhi 5 ini sah. Adapun perkara nanti rame-rame resepsi itu perkara belakangan. Yang penting syariatnya di hadapan Allah terpenuhi. Lah sekarang enggak nikah ribet. Yang membuat sulit manusianya. Arep nikah, seleren didusi kembang. Apa jenenge iku? Hah? Mido dareni, ya kan? Mari ngono ndok didek-idek. Ada enggak? Enak-enak diceplok, didadar, didek, ya kan? Ribet, yang membuat susah itu manusia. Pakai keluk nuwun sewu dulu, kula nuwun dulu, kemana? Kepunden. Kalau enggak nanti ada apa-apa, ya. Dan di sana bancaan dhisik. Nah ini contoh yang membuat ribet itu siapa? Manusia. Dalam Islam itu syariat itu gampang, mudah. Makanya Allah katakan dalam ayat itu, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj.
Sekali-kali kami tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan, kesempitan. Agama ini mudah, gampang. Oleh karena itu, kadang kebencian itu muncul kepada agama hanya karena manusia itu tidak mengerti tentang agama itu. Bahwa agama itu mudah. Agama itu tidak sulit. Ketika kita memahami bahwa agama itu penuh dengan berbagai macam syarat ini, syarat itu. Padahal itu tidak ada di dalam Islam. Ternyata manusia yang membuat. Sehingga kesimpulan akhirnya dia justru membenci kepada agama ini. Maka berhati-hatilah kepada para pemuka-pemuka agama. Mereka para ahli, para ilmuwan yang mengerti agama ini. Sampaikan agama ini apa adanya. Sesuai dengan syariat yang Allah ajarkan dan Rasul contohkan. Jangan kita ini justru menginovasi, menambah-nambah. Sehingga agama ini menjadi sulit. Sehingga akhirnya orang salah kaprah, gagal memahami, dan akhirnya benci kepada agama. Ini yang dikhawatirkan terjadi pada umat ini. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Pada nomor berikutnya, yaitu pembatal keislaman yang keenam. Apa itu? Mencela agama, menghina agama. Mencela Allah, mencela Rasulnya. Mencela syariat, mencela sunnah. Ini termasuk pembatal keislaman. Kalau tadi benci, itu bermuara di dalam hati. Kalau mencela ini, diucapkan dengan lisannya. Sekalipun hanya main-main. Sekalipun bersenda gurau. Karena tidak layak agama itu dibuat lelucon, dibuat senda gurau. Di sini disebutkan oleh muallif, man istahza'a billahi, barang siapa yang mencela agama Allah, Allah au kitabihi au rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, au bi syai'in min dinillahi, atau sesuatu yang ada dalam agama Islam, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Istahza'a, ini hobinya orang-orang munafik. Makanya di dalam Al-Quran, orang-orang munafik itu, mereka mengatakan, innama nahnu mustahzi'un. Kami hanya berolok-olok. Mereka mengaku kepada kroni-kroninya ketika mereka berkumpul dengan orang mukmin, kemudian kembali kepada kroni-kroninya di kalangan orang-orang kafir atau munafik. Mereka mengatakan, kami bersama orang mukmin itu di sana membuat onar, apa? Bikin olok-olok di sana itu. Dalam surah Al-Baqarah, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, dan apabila mereka berkumpul dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, apa yang mereka katakan? Qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Lantas kenapa kalian kesana? Innama nahnu mustahzi'un, kami di sana itu bikin onar, kami di sana itu bikin olok-olok, buat kericuan. Itulah hobi dari orang-orang munafik. Oleh karena itu, berhati-hati. Penyakit nifak ini bisa menular kepada siapapun. Apalagi kita tidak mengerti bahwa apa yang kita bicarakan ini adalah urusan agama.
Walaupun niatnya bukan untuk menghina, tapi membuat agama sebagai bahan olok-olok, sebagai bahan lelucon, itu cukup bagi seseorang itu termasuk kategori kufur. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak orang munafik yang mereka ikut bersama Rasulullah bukan hanya sholat. Bahkan mereka ikut berperang. Mereka kalau berperang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada suatu peperangan yang bernama Tabuk, sekelompok dari orang-orang munafik ini dalam perjalanan menuju ke Tabuk untuk mencairkan suasana agar suasana itu tidak membosankan, sehingga dibuatlah jok, lelucon yang membuat orang ini mungkin senang dengan pembicaraan itu. Apa yang mereka ucapkan? Mereka mengatakan, tidaklah kami melihat para qori pembaca Al-Quran kita, melainkan mereka adalah orang yang banyak berdusta atau paling dusta bicaranya. Yang kedua, kalau makan banyak. Yang ketiga, kalau ada musuh penakut. Ucapan ini terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ada yang mengadukan kepada Nabi. Sehingga orang yang mengucapkan ini akhirnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Meminta maaf. Ketika itu Nabi sudah di atas kendaraannya, kudanya. Nah, orang ini datang mencegah Rasulullah untuk pergi, dipegangi pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas mereka mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya aku hanya bersendak gurau dan bermain-main wahai Rasul. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul kemudian tanpa melihat wajah orang ini membaca surah At-Taubah, surah 9 ayat 65. Dan inilah asbab nuzul dari ayat itu. Dan riwayat ini bisa dijumpai di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ucapan-ucapan mereka dan penegasan Nabi terhadap sikap mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca ayat, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ayat ini dibaca di hadapan orang tersebut. Wala in sa'altahum, dan jika kau tanyakan kepada mereka, la yaqulunna, niscaya mereka akan mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau atau bermain-main saja. Ini ucapan mereka. Seakan-akan mereka menyesal dengan ucapan itu. Kemudian seakan-akan mereka ini minta maaf. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima maaf mereka. Justru yang dibaca adalah kalimat sesudahnya yang berbunyi, "Qul," katakan Muhammad, "abillah," apakah dengan Allah, "wa ayatihi," dan ayat-ayatnya, "wa rasulihi," rasul utusannya, "kuntum tastahziun," kau berolok-olok. Padahal tadi kasusnya yang diolok-olok siapa? Sahabat. Tapi ayat yang turun, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, utusannya, kau berolok-olok?
Maka berhati-hatilah Bapak Ibu mengolok-olok orang beriman. Apalagi yang diolok-olok itu adalah syariat Allah, sunnah Rasulullah yang saat itu sedang dikerjakan oleh seseorang. Berhati-hati. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ayat 66 Allah jalla wa ala berfirman, La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah, kalian tidak usah minta maaf. Tidak usah kau minta maaf. Qad kafartum, karena kau sudah kafir. Ba'da imanikum, setelah kau beriman. Kafir setelah beriman. Enak mana Pak? Kafir setelah beriman atau beriman setelah kafir? Halo? Halo? Yang benar beriman setelah beriman. Berarti imannya apa? Bertambah. Bukankah iman itu bisa bertambah? Al-imanu yazidu wa yankusu. Iman itu sesuatu yang bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bito'atir rahman, bertambah karena mentaati Allah. Wayangkusu bil maksiat, dia berkurang karena berbuat maksiat. Maka berimanlah setelah beriman, beriman terus bertambah. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Dalam kasus ini, Nabi tidak main-main sampai mengucapkan kalimat qad kafartum, sungguh kau telah kafir, ba'da imanikum, setelah kau beriman. Maka di sini tidak ada alasan bahwa yang penting tergantung niatnya. Kalau ucapan itu menghina agama Allah, menghina Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah, sudah tidak berlaku, tergantung niatnya. Maka berhati-hati. Dalam perkara agama, kalau itu perkara din, jangan kita mudah untuk membuat lelucon. Membuat sesuatu yang bikin orang tertawa. Karena itu merupakan bentuk kedustaan. Sementara Nabi sendiri mengingatkan, wailun, celaka, man ahdasal hadis, orang yang berbicara, liyudhikal qaum, dalam rangka untuk membuat orang lain tertawa, wa huwa yakdzibu, sementara dia berdusta dengan ucapannya itu. Wailullah, kata Nabi dalam hadis Tirmidzi di nomor 2317, celaka baginya. Tujuannya bagus, membuat orang lain senang, supaya suasana itu cair, tidak beku. Tapi apabila yang dia ucapkan itu adalah dusta, maka berarti dia telah celaka. Apalagi yang dijadikan bahan pembicaraan dan lelucon itu adalah Al-Quran, As-Sunnah. Berhati-hatilah. Bertobatlah kalau kita sudah pernah melakukannya. Mungkin karena kejahilan kita. Mungkin barangkali kita pernah menghina syariat. Lah iya lah apa, wong kok kongkon dawa no jeng. Ngot. Koyok apa rek? Hati-hati. Lah iya. Jilbaban iki lho ojo nemen-nemen. Jilbab kok kabeh ditutupi. Mulai ndukur sampai ngisor. Sak rai-rai ditutupi. Mek ketok moto itok. Koyok ning. Pernah enggak dengar seperti itu? Hah? Suruh istighfar. Itu mencelah agama Allah.
Oh enggak sepuro nih, guyon. Aku gak temenan, aku mek guyon, cetera. Diterima enggak permintaan maafnya itu? La ta'tadiru, kata Allah dalam ayat ini. Tidak usah kau minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kau telah kufur sesudah kau beriman. Istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Tobat kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan sekali-kali kita buat agama ini permainan. Apalagi itu syariat Allah, sunnah Rasulullah. Banyak sekali orang-orang yang jahil itu justru menghina agamanya sendiri. Agama buat lelucon, apalagi di zaman sekarang. Media begitu mudahnya orang menyiarkan sehingga viral kemana-mana. Tapi yang dibicarakan itu adalah masalah agama. Agama dijadikan sebagai bahan lelucon. Berhati-hatilah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kadang-kadang kita ini tanpa sengaja ikut andil dalam usaha itu. Walaupun hanya sekedar share ke sana, share ke sini, padahal itu agama yang dijadikan lelucon. Berarti kita ikut andil menyebarkan kekufuran dalam perkara ini. Para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Maka untuk menghindari semua itu, kita perlu mengetahui secara rinci dan detail mana yang termasuk syariat Allah, mana yang termasuk sunnah Rasulullah. Supaya kita ini tidak terjatuh baik sengaja ataupun tidak sengaja. Karena banyak orang itu terjatuh dalam menghina agama karena dia tidak tahu bahwa apa yang dia bicarakan itu urusan agama. Salam dibuat mainan. Al-Quran bacaannya dibuat macam-macam. Itu sebagai bentuk penghinaan kepada agama Allah Jalla wa'ala. Belum lagi nanti ibadah. Kadang ibadah dibuat mainan. Contoh zikir. Dibuat guyonan zikir. Ini termasuk menghina agama Allah Jalla wa'ala. Kadang dipelesetkan. Kadang juga yang lebih berbahaya lagi, penghinaan kepada yakni Al-Quran itu sendiri secara fisik. Sehingga orang-orang yang ingin mendapatkan kehebatan-kehebatan melalui tokoh kekufuran di kalangan jin, maka syarat untuk mendapatkan itu biasanya orang itu harus melakukan penghinaan kepada agama Allah Jalla wa'ala. Maka jangan heran kalau ada orang membuatnya, mungkin barangkali sandal dicetak, bawahnya itu ada tulisan apa? Ada tulisan Allah. Ini bagian dari penghinaan terhadap agama. Atau di situ tersemat kata-kata Al-Quran. Mungkin ayat-ayat Allah. Sehingga otomatis orang akan menginjak-injak ayat itu. Ini bagian dari penghinaan. Kadang-kadang kita juga tanpa sengaja ikut jualan yang ternyata sajadah-sajadah yang kita jual itu adalah di dalamnya terhadap penghinaan kepada agama Allah. Maka berhati-hati. Sampai perkara-perkara kecil pun kita harus kritis, kita harus waspada. Karena kadang-kadang orang-orang yang benci kepada Islam ini, mereka melakukan segala cara untuk menghina Allah dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk kategori pembatal keislaman yang ke-6. Yang ke-7 sekarang. Pembatal keislaman yang ke-7 adalah as-sihru.
sihir. Wa minhu termasuk di dalamnya adalah as-sarfu wal-ataf. Kalau sarf itu membuat orang lain benci kepada pasangannya. Demikian pula ataf. Ya, ini termasuk di antara bentuk sihir. Yang mana manusia ini berusaha untuk mencelakai orang lain dengan berbagai macam cara, melalui kolaborasi dengan makhluk-makhluk jin. Baik. Sihir. Faman fa'alahu, maka barang siapa yang mengerjakannya, au ridho bihi, atau dia rela dengan sihir itu, gak popo. Sing penting gak ruwong. Sing penting manfaat. Banyak legitimasi alasan-alasan yang dipakai. Maka ketika orang ridho dengan perbuatan sihir itu, bukan hanya mengerjakannya, tapi juga mungkin belajar. Berarti dia ridho dengan sihir itu. Demikian pula mengajarkannya kepada orang lain. Ini termasuk bagian dari ridho. Jadi ada 3 tahap. Mempelajari, mengamalkan, mengajarkan. Ada 3. Kalau di sini disebutkan oleh muallif, siapa yang mengerjakannya. Tentu mengerjakan itu diawali dengan apa, Pak? Dengan belajar. Ada kalanya dia belajar tapi tidak mengerjakannya. Dia belajar sihir tapi dia tidak amalkan. Tetap saja tidak boleh, haram. Ada kalanya dia mengajarkan. Kalau mengajarkan berarti dia sudah melewati tahap. Apa itu? Belajar. Dan tentu mempraktekannya. Karena dengan 2 tahap itu, dia bisa mengajarkannya kepada orang lain. Baik. Sihir dari kata sahara. Yasharu sihran. Ini menurut bahasa artinya sesuatu yang halus, rumit. Kemudian, adapun pelakunya disebut dengan sahirun. Atau jamaknya sahar. Makanya jangan keliru. Nanti punya anak dinamai sahar. Berarti tukang sihir. Hati-hati, makanya harus tahu. Sahir atau sahar itu pelaku sihir atau tukang sihir. Nah, dalam istilah umum bisa disebut penyihir, ahli sihir, tukang sihir, sama saja. Adapun secara istilah disampaikan yakni oleh Ibnu Qudamah, yang dimaksud sihir itu adalah buhul, yakni al-uqat, buhul, ikatan-ikatan, tali-tali yang diikat, itu buhul-buhul. Kemudian mantra, ruqyah, atau juga berupa apa? Yakni kalam, ucapan yang diucapkan. Demikian pula sesuatu yang ditulis. Yaktubu talasim. Talasim itu menulis jimat-jimat. Azimat ya. Tulisannya di situ azimat. Kadang orang nyebutnya apa? Jimat. Barang siji jarine. Ya kan di situ ada. Oh, kitabnya macam-macam itu. Ada namanya kitab Mujarobat Akbar. Loh. Nah, di situ banyak jimat-jimat, azimat-azimat.
Ini termasuk di antara kitab-kitab sihir. Di dalamnya terdapat apa? Tolasim. Nah, semua itu dibuat untuk mempengaruhi jasad, akal, hati orang yang disihir dengan cara tanpa menyentuh. Dan sihir itu terjadi untuk menimbulkan apa? Kematian. Demikian pula menimbulkan sakit atau penyakit atau menghalangi suami menggauli istrinya. Delok bojone ku welek koyok maklam, maklampir, padahal wong kabeh ngomong bojomu iku lu ayu. Iya ayu pancen. Sopo sing ngomong elek? Tapi aku nek delok koyok itu berarti suaminya kena apa? Sihir. Demikian pula sampai kepada tingkat apa? Firaq, penceraian. Atau paling tidak munculnya kebencian. Demikian pula kadang istrinya benci kepada suaminya. Delok bojoe koyok geran. Nek mau sing wedok koyok mak. Bisa jadi. Dia lihat pasangannya itu jelek. Sehingga dia benci. Atau ketika suaminya datang pulang itu bawaannya sumpah. Aku lu nek bojoku teko mesti sumpah. Tapi nek bojoku ngelungo minggat. Alhamdulillah rasanya plong. Ya. Hati-hati. Itu berarti rumah tangga lagi sedang ada prahara. Entah siapa itu yang terkena sihir. Nah ada sihir-sihir seperti itu. Menimbulkan yakni apa? Al-baghdha, kebencian. Sebaliknya ada yang sampai menimbulkan rasa cinta. Kata orang apa? Mahabbah. Ada yang menyebutnya dengan apa? Pelet. Bapak bisa melet gak? Oh ya sudah. Kalau melet seperti itu boleh pak ya. Itu bukan sihir ya. Tapi yang dimaksud pelet di sini yaitu tadi itu. Ada yang mengatakan istilahnya apa? Diguna-guna. Ini menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Kemudian menurut Syekh Saleh bin Abdullah Al-Fauzan, beliau mengatakan at-sihru amala ya'maluhu sahir, yakni sebuah perbuatan yang dilakukan oleh tukang sihir. Pokoknya apa yang biasa dilakukan oleh penyihir dalam mempraktikkan sihirnya. Karena bisa jadi nanti metodenya macam-macam. Modusnya berbeda-beda. Alirannya macam-macam. Kalau yang terkenal aliran apa pak? Ada tiga ya. Pertama ada putih. Kedua hitam. Yang ketiga apa pak? Apa? Abu-abu, gak ono. Hah? Merah, kok roh sampean merah? Ada tiga ini, aliran hitam, putih, merah. Semua aliran, baik putih, baik hitam, baik merah, sama. Tidak boleh dikerjakan, haram. Dan siapa yang melakukannya? Kufur. Lu kak popo iki aliran putih. Isine kabeh Quran. Iki teko wali. Hati-hati. Dengan subhat-subhat yang ditebarkan. Dengan statement-statement seperti itu. Kadang orang itu digiring halus. Al-Quran dipakai untuk sihir. Itu bukan pada tempatnya. Kadang-kadang ayat Quran digawe. Summum bukmun umyun fahum. Kadang ditulis ya. Tulisannya apa? Summum bukmun umyun fahum la 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 la. Tujuannya apa itu? Menghina Al-Quran. Tujuannya itu. Makanya kadang apa? Ditulis dengan cara yang menghinakan. Mengejek. Mencela. Kadang ditulis Al-Quran. Disuruh nulis kul huwallahu ahad lengkap. Tapi dengan darah. Dengan darah haid. Dengan kotoran. Ini salah satu di antara contoh-contoh sihir. Yang dikerjakan oleh orang-orang yang memang mengamalkan sihir.
Nah, caranya itu macam-macam, tergantung jin yang mau membantu. Karena sponsornya dialah yang menyampaikan syarat-syaratnya. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Mu'alif dalam hal ini, yakni pensyarah dalam kitab pembatal keislaman sini, yakni Muhammad Saleh bin Abdillah Fauzan Al-Fauzan, membagi sihir itu menjadi dua. Wa huwa ala naw'ain. Dibagi menjadi dua sihir itu, pertama sihir hakiki, yang kedua sihir takhyili, yaitu sihir hayalan. Ya. Sihir hayalan, tipuan. Tapi ada sihir yang benar-benar hakiki. Nah, sihir hakiki itu berupa ikatan-ikatan yang kemudian ditiup. Dan ini memakai bantuan, yakni arwa ardi, arwa bumi. Siapa? Jin. Makanya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang surah Al-Baqarah ayat 102. Abdul Ar-Razi membagi sihir itu ada 8. Salah satunya yaitu dengan bantuan arwa ardi, arwa bumi, yaitu jin. Karena kita ini di bumi hidup bersama jin. Cuman dimensinya berbeda. Demikian pula mantra-mantra yang diucapkan. Yang mantra-mantra itu tidak lain adalah, yakni memanggil, menyebut nama-nama raja jin sebagai bentuk pemujaan. Dibaca sekian kali dengan cara tertentu, dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian juga berupa apa? Langsung dia meminta pertolongan kepada syaitan. Atau meminta perlindungan kepada syaitan. Sebagaimana dalam surat Jin ayat 6. Surat Jin ayat 6. Kata Allah Jalla wa'ala. Surat Jin ayat 6. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Dan bahwasannya ada di antara manusia itu يَعُوذُونَ meminta perlindungan بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ, yakni dari kelompok laki-laki dari bangsa jin. Fazaduhum rohaqa. Dan jin-jin itu tidak menambah apa-apa kecuali dosa-dosa dan kesalahan. Hati-hati. Berlindung kepada syaitan dari kalangan jin. Ini termasuk diantara bentuk sihir meminta pertolongan. Demikian pula bergantung kepadanya. Maka termasuk di dalamnya adalah menulis jimat-jimat yang di situ disebutkan nama-nama syaitan. Kadang dicampur nama-nama syaitan itu dengan asmaul husna, digabung ya, diacak random. Ada asmaul husna diselipkan nama syaitan, ada asmaul husna diselipkan nama syaitan, sementara kita tidak tahu. Karena kita tidak hafal asmaul husna, dipikir asmaul husna, padahal nama syaitan yang diselipkan. Maka jangan gampang-gampang mengamalkan wirid-wirid kalau tidak jelas juntrungnya, tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi kita telah melakukan kekufuran. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Yang kedua, sihir takhyili, yaitu sihir berupa hayalan. Sebagaimana ini pernah terjadi, yaitu pada zaman Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun. Tali-tali dan tongkat para tukang sihir Fir'aun itu bergerak cepat bagaikan ular, padahal itu hayalan saja. Bahkan sempat mata Nabi Musa pun terkecoh, sampai kaget Nabi Musa. Kalau seandainya tidak ada firman Allah yang mengatakan, kau jangan takut,
kau berada pada pihak yang menang. Tentu hal itu bisa mempengaruhi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sihir disebutkan tadi merupakan sesuatu yang halus dan lembut. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, bahwa sihir itu ada yang berupa halusinasi, yakni khayalan, sesuatu yang menipu atau fatamorgana, padahal realitanya tidak ada wujudnya. Ini termasuk juga bentuk sihir yang banyak terjadi di kalangan umat manusia. Untuk apa? Untuk menipu seseorang. Makanya biasanya dipakai oleh para dukun-dukun untuk mengelabui para pasien. Seakan-akan dia ini hebat, berjalan di atas api. Ya kan? Kalau tidak dukun, mungkin barangkali orang yang hobi untuk entertainment, menghibur orang supaya orang senang, tapi dengan cara-cara sihir. Ya. Setelah jadi, akhirnya dia apa? Mangan semprong. Hebat enggak? Orang melihat tuh hebat. Ngupas kelapa dengan giginya. Nah, ini. Hal-hal seperti ini bisa hakiki, bisa khayalan. Bisa jadi itu termasuk sihir berkolaborasi dengan setan secara langsung, bisa jadi itu khayalan yang ditimbulkan oleh yakni sihir. Sehingga ketika orang seakan-akan menusukkan besi ke perutnya, tembus ke belakang, menusukkan besi ke pipinya, tembus ke belakang, seperti orang ini memenggal kepala orang, lantas kemudian dikembalikan kepalanya. Ini bisa jadi termasuk kategori yang kedua, Bapak Ibu, yaitu sihir khayalan. Oleh karena itu, di dalam surah yakni Thaha 20 ayat 66, ketika itu Nabi Musa menghadapi tukang sihir Raja Fir'aun. Dan terjadilah perhelatan besar di hadapan Fir'aun. Yakni tukang sihir itu berkumpul untuk memperdaya Musa alaihissalatu wassalam. Dan kemudian terjadilah peristiwa itu. Nabiullah Musa memerintahkan mereka untuk melemparkan terlebih dahulu. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa ithiyum yukhayyalu ilayhi min sihrihim anna tas'a. Berkata Nabi Musa, alqu, lemparkan lebih dahulu. Fa idza hibaluhum wa ithiyum, maka setelah dilemparkan tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat yang dimiliki oleh tukang sihir itu, yukhayyalu ilaihi, seakan-akan terbayang di mata Nabi Musa dan hadirin pada waktu itu, min sihrihim, disebabkan oleh sihir mereka, annaha tas'a, merayap dengan cepat seperti ular. Padahal itu bukan hakikat, itu hanya khayalan. Ayat sepadan juga terdapat dalam surah yakni Al-A'raf ayat 116. Qala, Nabi Musa mengatakan kepada tukang sihir, sihir Fir'aun, alqu, lemparkan tali dan tongkatmu. Falamma alqau saharu a'yunan nasi, ketika mereka pada melemparkan tongkat dan tali-talinya, maka tukang-tukang sihir itu menyihir mata-mata manusia. Wastarhabuhum waja'u bisihrin 'adzim, dan menjadikan orang banyak itu menjadi takut karena bergerak seakan-akan ular yang gesit mendekati mereka. Waja'u bisihrin 'adzim, serta mereka mendatangkan sihir yang besar dan menakjubkan. Ini termasuk di antara sihir yakni khayalan. Maka semua, baik yang hakiki ataupun yang khayalan, ataupun bentuk-bentuk sihir berupa penataan bangunan-bangunan secara geometris, sehingga seakan-akan bergerak, seakan-akan bersuara, karena susunan tata suara atau tata bangunan, ini juga termasuk bagian dari sihir. Dan termasuk juga sihir kecepatan mata, sihir kecepatan tangan, di dalam Islam tidak diperbolehkan.
termasuk dalam hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu sulapan. Sulapan itu benar apa enggak, Pak? Bohong apa enggak, Pak? Bohong. Dalam Islam tidak boleh berdusta walaupun menghibur orang lain, karena itu termasuk cabang dari sihir. Oleh karena itu berhati-hatilah. Baik sihir yang khayalan ataupun sihir yang hakiki yang berkolaborasi dengan jin, syaitan dari kalangan bangsa jin, semua itu kata Allah tabaraka wa taala adalah perbuatan kufur. Karena tidak lain, semua itu diajarkan oleh syaitan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti syaitan-syaitan yang ada pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu. Maka Sulaiman tidaklah kafir. Walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi syaitanlah yang kafir. Kenapa dia kafir? Yu'allimunan nasa sihra. Karena mereka telah mengajarkan sihir. Maka siapa saja yang mengajarkan sihir, maka dia telah kafir. Mengerjakan sihir, maka dia juga kafir. Dulu kisahnya, pada zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau mensidak seluruh kitab-kitab sihir yang ada di rumah-rumah Bani Israel. Setelah terkumpul semuanya, kemudian dikubur di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman wafat, maka datanglah syaitan berbisik kepada telinga Bani Israel. Sehingga sebagian mereka pun mengikuti. Kata mereka, kata syaitan kepada Bani Israel, galilah singgasana Nabi Sulaiman. Di bawahnya terdapat kitab-kitab sihir. Dan itulah yang dipelajari Nabi Sulaiman. Sehingga dia memiliki kehebatan. Bisa menguasai bangsa Ifrit. Bisa menguasai bahasa. Bisa menguasai binatang. Menguasai hewan-hewan. Itu karena kitab-kitab itu. Inilah fitnah yang ditimbulkan oleh syaitan. Ketelinga-telinga Bani Israel. Akhirnya setelah digali, akhirnya mereka menemukan kitab itu. Kemudian dipelajarilah kitab-kitab ini. Lantas kemudian menyimpulkan, oh ternyata Nabi Sulaiman telah berbuat sihir. Kalau begitu kita boleh dong berbuat sihir. Sehingga Al-Quran diturunkan. Untuk apa? Meluruskan, yakni fitnah yang telah ditimbulkan oleh setan dan Bani Israel ketika itu. Maka Allah katakan, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir, belajar sihir dan mengajarkan sihir. Akan tetapi syaitan yang kafir. Kenapa? Yu'allimunan nasat sihra. Yaitu karena mereka telah mengajarkan sihir. Di antara sihir yang diajarkan oleh syaitan itu, yaitu sihir yang pernah dulu diajarkan oleh dua orang malaikat yang bernama Harut dan Marut, yang ada di negeri Babilonia. Yang malaikat ini datang menguji manusia agar jangan mempelajari sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan termasuk apa yang telah diturunkan, yakni oleh dua malaikat di negeri Babil yang bernama Harut dan Marut. Malaikat ini tidaklah mengajarkan sihir, melainkan sebelum orang itu belajar diingatkan, jangan kau belajar sihir. Sesungguhnya aku ini ujian buat kalian. Jangan kau mempelajari sihir. Karena siapa yang mempelajarinya kafir. Sehingga pada ayat berikutnya Allah katakan, pada statement berikutnya, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ. Dan tidaklah kedua malaikat itu mengajarkan sihir, melainkan sebelumnya dia mengatakan, innama nahnu fitnatun. Sesungguhnya aku ini adalah ujian buat kalian. Fala takfur. Maka janganlah kafir. Apa maksudnya jangan kafir di sini? Jangan mempelajari sihir. Kalau melakukan sihir, sebagaimana statement sebelumnya yang dilakukan, yakni orang-orang yang mengikuti setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Adapun mempelajari sihir dikatakan kafir,
yaitu sebagaimana yang telah disampaikan oleh dua malaikat, kalau kau belajar sihir maka kau kafir. Makanya mempelajari dan mengajar mengerjakan itu termasuk di antara kekufuran. Apalagi yang ketiga, yaitu apa? Mengajarkan. Wallahu a'lam. Inilah yakni pembatal yang ke berapa Bapak Ibu? Ketujuh. Berarti kurang tiga pembatal lagi. Fa insyaallah kita akan lanjutkan pada waktu yang akan datang, yaitu bulan depan. Insyaallah tiga pembatal berikutnya ini kita akan tuntaskan, baru kita akan mempelajari tema berikutnya. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memudahkan kita memahami dan mengamalkan dalam hidup kita sehari-hari. Wassalamualaikum wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.